Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وحزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله فصلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم دعاء ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحا وقال إنني من المسلمين جماعة سيدان صلاة عيد الفطر 1441 هجرية yang insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita dianugerahi keimanan, ketaatan, kesehatan, dan limpahan rezeki sehingga di tengah wabah ini kita masih selalu bisa bersyukur, berzikir, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya kita semua bersyukur dengan semua ujian yang Allah berikan ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7, wa itta'azzana rabbukum, perhatikan baik kata-kata ini, bawa bekal ini sebagai bekal terbaik kita sebelum kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau Tuhanmu meridai, la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau kuberikan ujian, engkau bersyukur dengan itu semuanya. Dan ketika kuberikan nikmat, engkau bersyukur dengan itu semuanya. La azidannakum. Perhatikan, la azidannakum itu dimaknai bukan tidak hanya sekedar aku tambahi nikmat, tapi ada kepastian lam taukid di situ, ada kata lam di situ, kata lam. Kalau mungkin di sini ada yang pernah belajar ilmu nahwu shorof, kata lam di situ maknanya jangan khawatir. Kalau engkau bersyukur dengan semua nikmat yang aku berikan itu, pasti akan aku tambahkan nikmat itu. Wala in kafartu, tapi bunyi ayatnya tidak cukup berhenti sampai di situ. Kalau engkau berani kufur, mencoba lupa dengan semua nikmat yang aku berikan itu, tunggu, hati-hati. Inna, sungguh azabi lasyadid, azabku itu amatlah sangat pedih. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jemaah salat Idul Fitri, ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari
kita bersama-sama bersyukur atas segala limpahan nikmat karunia ini, dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini menjadi hamba Allah asy-syakirin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini ada banyak orang merasakan rindu untuk mudik, tapi seluruh rencana itu terhalang. Wabah bisa sewaktu-waktu menyerang, dan itu sangat beresiko. Kerinduan untuk pulang dirasakan siapa saja. Setiap kita punya kerinduan untuk kumpul bareng keluarga. Lihatlah, berapa banyak orang nekat untuk tetap mudik, meski bahaya wabah sangat mengancam. Keluargaku, istri dan anak-anakku, ingatlah, itu kerinduan di dunia. Kelak, puncak kerinduan seorang muslim terjadi ketika mereka ingin sekali dikumpulkan dan dimudikkan oleh Allah Subhanahu wa taala bareng seluruh keluarga di surga. Ayah akan merindukan istri dan anak-anaknya, anak akan merindukan orang tua dan saudara-saudaranya. Catat baik-baik pada poin pertama ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita semuanya akan mudik kepada Allah, nanti ada orang yang memang betul-betul terkumpul satu keluarga utuh, tak terpisah sedikit. Tapi perhatikan, ada orang-orang nanti yang semua terpisah, tak bertemu sedikit pun. Dia tak akan pernah bertemu dengan bundanya, dia tak akan bertemu dengan ayahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa as-sakh yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Fa idza jaa as-sakh yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. Semuanya akan menyelamatkan diri masing-masing. Tak ada pasangan hidupnya akan menyelamatkan pasangannya. Mana yang dulu katanya istri paling kusayang? Ternyata keluarga ini hanya sibuk menjadi keluarga dunia, tak punya kemampuan untuk kemudian mendirikan tahajud, padahal menikah sudah 23 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin barangkali yang hadir hari ini ada yang sudah menikah lebih daripada 25 tahun. Wallahi uqsim billah, karena keluarga ini dibentuk hanya sekedar untuk menjadi keluarga dunia, tak pernah satu kali pun bangun tahajud, membangunkan pasangan hidupnya, karena dia hanya sekedar ingin berkumpul di dunia saja. Maka saya bermohon kepada Allah, kepada Bapak Ibu, di tahun ini, di hari raya ini, berazamlah dalam hati kita, jadilah keluarga yang tidak hanya sekedar berkumpul di dunia, tapi juga kembali berkumpul di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Virus corona ini, di tengah pandemi corona COVID-19, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Coba cek. Buat ayah yang dulu sebelum datang virus ini, mungkin barangkali jarang punya waktu untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Mungkin barangkali ada di antara kita sebelum datang virus ini hadir, tak pernah satu hari pun menyimak hafalan dan menyimak bacaan Al-Quran anaknya. Tapi dengan adanya virus ini, semuanya tersadarkan. Semua ada waktu untuk kemudian meningkatkan quality time bersama keluarga, kualitas bersama keluarga. Alhamdulillah, dengan adanya virus ini menjadikan kita untuk kemudian menjadi hamba Allah yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pandemi ini hadir dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak mungkin hadir ke muka bumi ini kecuali ada hikmah yang kemudian bisa diambil. Apa hikmahnya? Pertama, kita bisa lebih banyak waktu untuk kemudian berkumpul bersama keluarga. Kedua, menyadarkan kepada kita, catat baik-baik, ayah dan bunda, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Adanya virus ini mengingatkan kepada kita, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Catat baik-baik, wahai anda yang saat ini masih cinta dengan dunia, masih cinta dengan jabatan, masih gila dengan pujian, ketahuilah kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau memang kita semua akan kembali kepada Allah, antum sudah punya bawa hafalan Al-Qur'an berapa? Sudah berapa sedekah yang kemudian kita bawa sampai detik ini? Jangan-jangan hadir ke tempat ini tak bawa uang sedekah pun sedikit pun. Allahu Akbar. Ketika nanti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Qur'an surah Al-Munafiqun ayat ke-11, ada orang yang mendekati sakaratul mautnya pengin minta dihidupkan lagi dan mau bersedekah. Perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Ya Allah, tolong hidupkan hamba ya Rabb. Hidupkan hamba ya Rabb. Hamba akan beramal melakukan amal saleh. Ketika ada orang yang mengutip kemudian untuk bersedekah, tak mau dia pedulikan. Orang ini mendekati kematiannya, meminta kepada Allah sampai keluar air mata. Bukan air mata yang keluar, tapi darah yang keluar. Catat baik-baik, darah yang keluar. Orang ini ingin melakukan amal soleh. Amal soleh apa yang disebut di situ? Fasad dako. Mereka mau sekali bersedekah. Sampai ada kemudian, kalau antum baca tafsirannya, yang mengatakan, kepada Allah, ya Allah, aku punya aset, aku punya tanah, hidupkan hamba sebentar saja, akan saya wakafkan tanah itu untuk kemudian menjadi para penghafal Al-Quran. Tapi ternyata sudah terlambat. Tak pedulikan dia sedekah, tak mau dia bersedekah. Apakah kita ke atas muka bumi ini hadir cuma sekedar untuk menikah, punya anak, bekerja, kemudian mati meninggal begitu saja? Catat baik-baik. Tidaklah Allah hadirkan kita ke atas muka bumi ini agar kita menjadi khalifatullah, menjadi khalifahnya Allah, menjadi perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga bumi ini. Tapi ingat, tidak hanya sekedar datang ke muka bumi ini membawa misi menjadi khalifah saja. Kita semuanya harus membawa bekal. Bekal apa itu? Saya sering menyampaikan dalam tausiah-tausiah singkat selama Ramadan. Dengarkan baik-baik, ayah bunda. Kalau anda bukan penghafal Quran, kalau anda bukan orang yang ahli sholat tahajud, kalau anda bukan orang yang ahli puasa Senin Kamis, antum bisa masuk melalui pintu surga, melalui pintu sedekah. Mau sholat tahajud, enggak terbangun di atas kasur spring bed yang harga 3.250.000. Empuk sekali, enggak bisa bangun. Mau puasa Senin Kamis, enggak sanggup nahan melihat gairah lontong yang kemudian memanggil-manggil, makanlah aku, makanlah aku. Enggak sanggup, Pak. Mau ngapal Quran, duduk sedikit, baru duduk 45 menit, udah kaki kesemutan. Mau ngapal Quran, sulit untuk kemudian menunaikan agar ingin menjadi penghafal Quran. Lalu kata Allah bertanya, kamu mau masuk surga melalui pintu apa? Sampai detik ini pun kita belum memutuskan kita mau masuk surga mana. Sampai detik ini pun kita belum memutuskan surga mana yang akan kita masuki, Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, ini ada peluang untuk kita bisa masuk surga di hari ini. Kumpulkan, hadirkan infak dan wakaf terbaik antum di hari ini. Apa yang antum bisa berikan untuk agama ini? Bantu agama Allah ini. Intan surullahi yang surkum. Bantu agama Allah. Niscaya Allah akan bantu antum baik di dunia maupun di akhirat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa sungguh amat sangat merugi, sungguh amat sangat merugi, merugi dan keterlaluan kalau ada orang yang sudah ketemu Ramadan 30 hari tapi dosa-dosanya tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Perhatikan. Pada suatu ketika Rasulullah kedatangan Jibril alaihi salam membawa wahyu. Ini hadis qudsi. Rasulullah naik ke anak tangga pertama kemudian mengucapkan kata amin. Naik anak tangga kedua kemudian mengucapkan kata amin. Dan naik anak tangga ketiga kemudian mengucapkan kata amin. Sampai para sahabat yang ada di bawah plongo. Kenapa ini? Enggak seperti biasanya Rasulullah kalau naik tangga mengucapkan kata amin. Kata Rasulullah, tadi barusan saja Jibril hadir membisikkan kepada saya, kemudian tengah mengatakan dengan kalimat anak tangga pertama amin, kemudian saya mengucapkan amin. Apa itu ya Rasulullah? Kata Jibril, sungguh amat sangat celaka dan keterlaluan kalau ada orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad tapi dia tak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang bakhil itu ternyata bukan orang yang tidak mau keluar duit. Kata Rasulullah, orang yang bakhil itu adalah mereka yang ketika disebutkan namaku Muhammad, namaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tak mau mengucapkan salawat. Jadi kalau seandainya saya sebutkan Nabi Allah Muhammad, ada yang mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, ada yang pelongo, ada yang masih mudut. La haula wala quwata illa billah. Catat baik-baik, akankah rokok Anda itu akan menyelamatkan Anda di surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Diam saja. Kata Rasulullah, amin. Rasulullah mengaminkan doa ini. Kemudian yang kedua, naik tangga ketiga. Kata Jibril, sungguh amat sangat celaka apabila ada orang yang datang ketemu Ramadan, dia punya emak sama ayahnya, tapi dia tidak muliakan emak sama ayahnya. Habis sudah Ramadan ini, tak ada sepeser uang pun untuk kemudian diberikan untuk emak ayahnya. Emak ayah itu, Bapak Ibu, gak pernah minta sama kita, nak berapa uang yang kamu punya, tolong kasih sama saya. Mak mau megang, mau beli daging, enggak pernah minta sama antum. Coba cek. Coba cek. Coba ingat wajah orang tua kita masing-masing. Apakah kita semua hadir ke atas muka bumi dalam kondisi sudah tua seperti ini? Tidak. Kata Rasulullah, sungguh amat sangat celaka apabila ada orang yang ketemu di bulan Ramadan, habis Ramadannya, tapi dia tak pernah satu hari pun memuliakan mak sama ayah. Ya Allah. Yang kalau mungkin barangkali saat ini hadir, teringat wajah emak ayah. Kalau terbayang, ya Allah, terlingat kerutan pipi. Mungkin barangkali ingin ziarah balik ke kubur, ke kampung halaman, tapi karena ujian corona ini tidak sempat lagi. Maafkan aku, tahun ini tidak bisa ziarah karena kami sedang diberikan ujian seluruh Indonesia. Seluruh dunia, Mak, kena pandemi ini, Mak. Minta maaf sekali, Mak. Lu bisa ziarah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hati-hati. Ada doa dari malaikat Jibril alaihi salam bagi orang yang masih punya orang tua tapi dia tidak mau mendoakan, memuliakan emak sama ayah. Coba ingatlah Bapak Ibu, ingat kebaikan emak sama ayah kita sampai kita sebesar ini dididik, dikenal ajaran agama ini. Adakah yang di sini lahir tanpa emak sampai ayah? Tidak. Pasti semuanya hadir ke atas muka bumi ini pasti punya emak sama punya ayah. Di hari ini, hari Idul Fitri ini, saya ingin mengajak kepada antum semua, ayo muhasabah. Coba cek. Banyak orang yang mencari surga begitu jauh. Dia dakwah kemana-mana. Dia kemudian tausiah di mana-mana. Dakwah, ngajak orang berbuat baik.
ngajak berlakukan amal soleh ini, melakukan amal soleh itu, semua amal soleh dilakukan, tahajud ditunaikan, dia mencari surga begitu jauh, padahal di depan dia ada surga yang sungguh selamat. Kita selalu sibuk mencari surga yang begitu jauh ini, padahal di depan mata kita ada surga. Ridallahu fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kalau engkau ingin mendapatkan ridha Allah, ambil ridha mak ayah kita. Kalau mereka sudah ridha dengan kehidupan kita, tersenyum mereka, apalagi didoakan kita dalam sujud mak kita. Dia berdoa mengatakan, ya Allah, anakku sedang punya masalah ini ya Allah, dalam keluarganya beribut terus dengan lakinya. Pecahkan ya Allah masalah itu, terpecahkan. Ya Allah, anakku ya Allah, sudah layak sekarang untuk kemudian menikah. Belum ketemu juga jodohnya ya Allah. Engkau yang Maha tahu ya Allah. Itu kalau emak sudah mengangkat tangan ke atas langit, seketika Allah cepat menjabahi. Kalau saat ini Bapak Ibu, kita bekerja berangkat pagi pulang sore, mati-matian kita cari uang, pontang-panting. Tapi kok rezekinya segitu saja yang didapatkan? Saya rasa bukan karena ikhtiar antum kurang hebat. Bukan ikhtiar kita, bekerja kita kurang maksimal. Bukan! Tetap baik-baik. Tapi karena kita tidak pernah meminta doa kepada emak sama ayah. Gak pernah kita. Gak pernah kita sambut. Tangan ini tak pernah dicium sama dia. Padahal di situ ada keberkahan yang didapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai anak Adam, wahai cucu Adam, merenunglah antum, ingat kebaikan-kebaikan emak kita, kebaikan orang tua kita. Ustaz, emak kami sudah meninggal Ustaz, emak kami sudah wafat Ustaz, bagaimana kami berbuat bakti kepada emak ayah kami Ustaz? Lakukan setiap amal saleh dan sedekah yang kita berikan, niatkan untuk emak sama ayah kita. Begitulah caranya anak-anak yang saleh, yang masih mau berbakti sama emak sama ayah. Ayo, yang selama ini melakukan amal saleh, yang tadi barusan infak, ada gak diniatkan emak sama ayah? Ya Allah, saya tidak mengambil jatah pahala sedikit pun dari sedekah ini kecuali hanya untuk emak dan ayah saya agar dimuliakan di kuburan. Ayo, yang baca Quran selama ini, demi Allah saya sampaikan, tidak ada saya baca setiap huruf yang saya baca ya Allah kecuali saya niatkan untuk emak sama ayah saya. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, anak-anak zaman sekarang ini sudah pandai hebat betul. Saking hebatnya terlampau soleh dia. Saking hebatnya terlampau soleha dia. Mak ayahnya dibentak. Mak enggak sekolah. Yang sekolah saya, yang sarjana saya. Mak diam. Ya Allah, maknya dibentak. Mak enggak ngerti ilmu. Mak memang enggak ngerti ilmu. Tapi mak lebih tahu ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mak lebih tahu bagaimana untuk bisa mendapatkan ridho Allah. Dibentaknya emak sama ayahnya ya Allah. Ayo kita ambil kisah, ngambil hikmah kisah dari kisah Uwais Al-Qarni. Dulu ada seorang sahabat Rasulullah di kalangan tabi'in. Sahabat ini sebenarnya bisa dikatakan hidup di masa Rasulullah, tapi karena tak pernah bertemu dengan Rasulullah masuk dalam kategori tabi'in. Sahabat itu yang dinamakan sahabat kalau dia hidup di masa Rasulullah dan kemudian Bapak Ibu perhatikan tidak hanya sekedar hidup di masa Rasulullah tapi harus bertemu dengan Rasulullah maka sehingga bisa dia sebut sebagai sahabat. Kalau ada orang yang hidup di masa Rasulullah tapi tak pernah bertemu dengan Rasulullah, misal di masa tahun ini, ya ada yang kemudian menyebutkan di situ ada Nabi, antum harus bertemu dulu tuh. Atau mungkin barangkali antum hidup di masa ini ingin menjadi sahabat seseorang, ingin menjadi sahabat Ustadz Fulan, ingin menjadi sahabat ulama Fulan, maka disebut sebagai seorang sahabat harus iltiqo, harus bertemu. Kalau tidak, maka tidak disebut sebagai sahabat kecuali hanya sekedar tabi'in. Uwais Al-Qarni hidup di masa Nabi, tapi tak pernah sekalipun bertemu dengan Nabi.
Tapi kisah ini sampai di telinga Nabi. Suatu ketika, Wais ini anak paling sayang kali sama emak sama ayah. Apapun yang emaknya minta, pasti dituruti. Tidak pernah satu kali pun ditolak. Wais, Pak. Wais Al-Qarni. Saya punya anak-anak ketiga, sampai kemudian saya kasih nama Muhammad Iqmal Wais Al-Qarni. Karena saya tahu betul bagaimana kisah Uwais ini. Suatu ketika, si Uwais ini dipanggil ke mamanya. Uwais, ta'ali huna. Uwais, kesini sebentar. Ana uridu syai', mak mau minta sesuatu. Maza turid? Maza turid ya ummi? Ummi mau apa? Ibu mau apa? Uwais, mak sudah tua. Bisa enggak ya mak pingin sesuatu ini? Katakan mak. Katakan wahai ibuku tercinta, aku pasti mengijabahi semua apa yang kau inginkan. Wais, sebelum Allah wafatkan emak, bisa enggak emak kira-kira mau pergi ke Baitullah, mau haji? Konon kabarnya emaknya ini cacat, Pak. Tapi tidak disebutkan dalam riwayat itu cacatnya apa? Buta kah atau lumpuh? Yang jelas cacat. Wais berpikir keras. Ini kalau diijabahi permintaan emak, terpikir dari Yaman sampai ke Mekah, ini kalau naik pesawat aja 2 jam. Naik pesawat aja berapa jam? 2 jam. Kalau jalan kaki berapa lama? Bengkulu, Jakarta 2 jam. Saya dari Bengkulu. Bengkulu, Jakarta 2 jam. Berapa ratusan kilo, mil, Pak, harus ditempuh. Tapi karena Uwais ini tahu bahwa tidak mau mengecewakan emaknya. Karena ini permintaan terakhir. Permintaan terakhir. Akhirnya si Uwais beli lembu kecil. Tahu lembu kecil? Gudel kalau dalam bahasa Jawa. Beli gudel. Akhirnya si Uwais latihan selama 1 tahun kurang lebih, tahun depan baru berangkat. Selama 1 tahun dia latihan naik turun bukit bawa anak sapi. Dikasih makan terus tiap hari sampai sapinya besar. Disebutkan dalam riwayat, sapi itu beratnya 100 kilo. Sampai kemudian terbentuk badan Uwais, kekar dia, jadi binaraga. Kurang lebih 1 bulan, mau puncak haji di bulan Syaban, kata Uwais, "Ma," kata dia, "ayo kita berangkat haji. Ayo kita berangkat haji." "Oh, yang benar." "Iya, Mak. Aku sudah siapkan latihan fisikku selama 1 tahun ini. Sampai kekar badannya." Singkat cerita, Bapak Ibu, dibawalah emaknya ini sampai ke Mekah. Sampai di Mekah, dia tawaf. Selesai dari tawafnya, dia letak emaknya yang cacat itu di depan makam Ibrahim. Kemudian sholat dia di samping emaknya. Selesai sholat, dia berdoa, "Ya Allah, hamba telah bawa dan gendong emak hamba dari Yaman sampai ke sini, ya Allah. Muliakan emak hamba, ya Allah. Masukkan dia ke dalam surga-Mu, ya Allah." Terus dia mengeluarkan kata-kata itu. "Masukkan emak hamba ke dalam surga, ya Allah. Masukkan emak hamba ke dalam surga, ya Allah." Sampai terdengar oleh telinga emaknya, "Wes, kamu ini doa apa sih? Gak usah doakan emak supaya masuk surga. Doakan untuk dirimu saja sendiri. Mak, demi Allah, tidak mungkin Allah masukkan saya ke surga sebelum emak sendiri ridho dengan saya, Mak. Sebelum emak ridho dengan saya." Maka oleh karena itu, saya ingin mengajak anak-anak zaman milenial sekarang, bapak-bapak yang masih punya emak saat ini, jangan pernah kita mimpi untuk bisa masuk ke dalam surga. Jangankan masuk surga, cium bau surga pun antum tak bisa masuk ke dalam surga ketika emak sama ayahmu kemudian sudah murka kepada aku. Cium bau surganya saja tak mampu gitu, Pak. Apalagi masuk ke dalam surga ketika kita berani durhaka emak sama ayah kita. Bukankah dosa besar yang kedua setelah syirik itu adalah durhaka sama emak sama ayah? Betul atau tidak? Iya. Dosa besar setelah syirik itu yang kedua adalah uququl walidain. Uququl walidain.
Singkat cerita, lanjutkan tadi kisahnya. Selesai kemudian tawaf, mendoakan maknya, menangis dia. Kemudian sa'i ditutup dengan tahallul dalam umroh itu. Kemudian si Uwais Al-Qarni bertemu dengan Abdullah ibn Umar. Wahai Abdullah ibn Umar, aku sudah bawa emakku dari Yaman sampai ke Mekah ini. Aku punya pertanyaan untukmu. Apakah aku sudah bisa membalas jasa-jasa kebaikan emakku? Apa kata Abdullah bin Umar? Wahai Uwais, wahai Uwais penduduk langit. Ini Uwais ini hidupnya di bumi, tapi disebutkan dalam riwayat dia ini sebagai penduduk langit. Maksudnya yang kenal Uwais ini bukan cuma orang yang hidup di bumi, tapi penduduk langit pun juga kenal dengan Uwais ini. Saking hebatnya Uwais. Masya Allah. Wahai Uwais, demi Allah, satu hela nafas pun engkau masih belum bisa membalas jasa emakmu sekalipun kau gendong emakmu dari Yaman hingga sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Tiba-tiba terlemaslah lutut si Uwais ini, langsung terduduk dan menangis. Ya Allah, satu tahun sudah hamba persiapkan ya Allah, ternyata masih belum bisa balas jasa emak. Kata Abdullah ibn Umar, satu hela nafas pun ketika dia melahirkanmu, kau masih belum bisa balas jasa emak. Oleh karena itu Bapak Ibu, coba cek baik-baik. Gak usah lihat ke kiri ke kanan. Bukankah kita semua punya emak masing-masing? Coba hisap diri kita masing-masing. Hisap diri kita. Bukankah puasa Ramadan, sholat tarawih, itu diterima syaratnya dua? Man shoma Ramadan imanan, satu. Wahtisaban, dua. Man qoma Ramadan qiyam, tarawih di bulan Ramadan. Syaratnya apa? Dua, imanan wahtisaban. Apa imanan? Dia lakukan puasa dan tarawih karena Allah. Kedua, syaratnya agar diterima di sisi Allah, enggak usah lihat jam, enggak usah lihat jam. Saya sampaikan. Enggak usah lihat jam. Perhatikan baik-baik. Syarat yang kedua, selain antum kemudian lakukan karena Allah, muhasabah. Cek betul. Sulit antum untuk muhasabah, mungkin cek betul. Mungkin terlalu banyak dosa kita, Pak. Wallahi uksim billah, antum sulit untuk menangis. Bukan antum tidak bisa merenungi kalimat ini. Bukan antum tidak bisa merenungi hikayah ini. Bukan. Mungkin barangkali maksiat terlalu banyak antum tunaikan. Riba dia tunaikan. Mak ayahnya dia bantai untuk kemudian keluar kata-kata cacian makia. Terlalu banyak dosa anda sehingga kemudian sekedar untuk merenungi maksiat yang pernah antum tunaikan, antum sulit. Pak, nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, ada lima kategori orang-orang yang akan dibenamkan ke dalam neraka jahannam. Siapa mereka? Ini saya tutup khutbah ini dengan kalimat ini. Orang ini jauh lebih berhak dibenamkan ke dalam api neraka jahannam sebelum orang-orang kafir. Siapa dia? Dia dari kalangan umat Islam. Siapa dia? Ada lima kategori. Saya sebutkan satu saja di antara lima ini. Yang ketiga. Apa itu? Mereka lah orang-orang yang al-fakir, al-mutakabbir. Fakir secara ilmu, tapi sombongnya na'udzubillah. Disampaikan nasihat, disampaikan sajian. Saya ingin sampaikan, sebelum kita makan lontong, habis ini selesai khutbah ini. Ayo, kita makan dulu santapan dari langit. Kita dengarkan firman Allah. Sebelum kita terkenyang nanti makan lontong, kita makan dulu santapan dari langit ini. Kenyang dulu kita, batin kita. Habis itu nanti kita selesaikan kenyangkan lahiriah kita. Orang ini disebut dengan kalimat al-faqir al-mutakabbir. Orang yang fakir secara keilmuan, tidak punya ilmu dia. Tapi al-mutakabbir, sombongnya na'udzubillah min dzalik. Disampaikan nasihat, ditolak. Disampaikan nasihat, ditolak. Masuk telinga kanan, bukan keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mental dia, Pak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kisah Uwais tadi. Ayo, menjadi renungan untuk kita. Refleksi kita, Pak. Kan cuma setahun sekali. Agar kita kemudian merenung ini semua.
Syukur alhamdulillah, nanti habis selesai Ramadan ini antum renungan terus. Selesai sholat, telepon lama sama ayam, ma, udah makan ayam lontong dulu. Yang punya gaji, telepon, transfer lah 200 ribu, 300 ribu. Coba cek, antum mungkin di sini bisa makan daging, bisa makan ayam. Telepon. Mak gak pernah minta, ayah gak pernah minta. Tapi anak yang harus tahu diri, harus sadar. Harus sadar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ceramah yang singkat ini, setengah jam ini, memberikan pandangan kepada kita semuanya menjadi hamba Allah yang lebih dekat lagi kepada Allah. Muliakan mak kita. Muliakan mak kita. Semoga kita semuanya akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم استغفر الله الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فنزل المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم دعاء ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah terkumpul infak terbaik dari hamba Allah pada pagi hari ini dalam waktu hitungan detik dan menit saja. Terkumpullah saat ini 4.080.000 rupiah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala balas seluruh kebaikan sedekah terbaik Bapak Ibu di hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala ganti harta Bapak Ibu dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bubar, mari kita bersama-sama berdoa. Berseraya memanjatkan permohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kita bersama-sama berdoa dengan khusyuk. Tidak usah melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian menyebutkan ih bapak itu isi bulan kok cengeng kali nangis. Lebih baik antum nangis di hadapan Allah daripada antum nangis di hadapan makhluk. Demi Allah saya sampaikan. Mari kita bersama-sama beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah al-Nazim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا تواب تقبل توبتنا توبة نصوحا واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين Duhai Allah, Engkau yang Maha Penerima Taubat. Terima taubat kami ya Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadikan kami semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang gemar bertaubat ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Hapus segala dosa-dosa kami ya Allah. Terima seluruh amal soleh kami ya Allah. Yang telah kami tunaikan selama satu bulan penuh di bulan suci Ramadan ya Allah.
Semoga kami semua yang hadir hari ini, ya Allah, masih bisa bertemu dengan bulan yang suci dan mulia ini, ya Allah. Panjangkan dan berkahi umur kami, ya Allah, agar kami selalu bisa berbuat kebajikan, ya Rabbul Alamin. Allahumma la tada'a lana fi maqamin hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa yassartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, apabila yang hadir pada hari ini, jamaah seluruh kaum muslimin yang hadir hari ini di rumahmu ini, ya Allah, datang ke tempat ini membawa dosa yang sungguh sangat luar biasa banyaknya, ya Allah. Semua maksiat pernah dia tunaikan, ya Allah. Hamba bermohon kepada-Mu, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, ya Allah, jangan pisahkan kami, ya Rabb, keluar dari tempat ini kecuali Engkau sudah ampuni dosa-dosanya, ya Rabb. Wala hamman illa farajta. Atau mungkin ada di antara kami yang datang ke tempat ini, ya Allah, datang membawa hati yang sedih, datang membawa hati yang gelisah. Dia belum bisa menjadi anak yang baik untuk emak ayahnya. Sampai detik ini bahkan diam-diaman sama emak dan ayahnya. Ya Allah, jangan pisahkan kami, ya Allah, dalam tempat yang mulia ini, ya Rabbal Alamin, kecuali Engkau sudah berikan ketenangan dalam hatinya, ya Rabbal Alamin. Wala usran illa yassarta. Ya Allah, atau mungkin ada yang hadir pada hari ini, ya Allah, datang ke tempat ini, ya Rabbal Alamin, datang membawa urusan yang rumit dan sulit, belum terpecahkan masalah dalam rumah tangganya, dalam sosialnya, dalam pekerjaannya, dalam mendidik dan merawat anak-anaknya, ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, ya Rabbul Alamin, urai satu persatu masalah itu, ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, ya Allah, berikan kami kesabaran, ya Allah, dalam membimbing putra-putri kami, ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Atau mungkin ada di antara kami, ya Allah, yang saat ini emak ayah kami, bunda kami, orang-orang tua kami yang hadir pada hari ini, Engkau berikan ujian berupa penyakit yang belum kunjung sembuh sampai detik ini, ya Allah. Jangan pisahkan kami dalam majelis yang mulia ini kecuali Engkau sudah sembuhkan dan angkat penyakit saudara-saudara kami, ya Allah. Sembuhkan, ya Rabb. Anta syafi, Engkau yang maha menyembuhkan. Ishfi anta syafi. La shifa illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqaman wala 'alaman. Duhai Allah, Engkau kami bermohon kepada-Mu dengan segala kerendahan hati, ya Rabbul Alamin. Wala dainan illa qadaita. Atau mungkin ada di antara kami yang saat ini datang ke tempat ini membawa hutang, ya Allah, yang belum terlunasi. Kami bermohon kepada-Mu, ya Rabbul Alamin, jangan pisahkan kami dalam majelis yang mulia ini, ya Rabbul Alamin, kecuali Engkau sudah ampuni dan berikan solusi yang terbaik agar mereka bisa melunasi hutang-hutang, ya Rabbul Alamin. Ya Allah, berikan kesempatan kami semua yang hadir pada hari ini agar kami bisa berbakti kepada emak sama ayah. Tak lama lagi mereka hidup mungkin barangkali, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami, ya Allah, agar kami semua yang hadir pada hari ini bisa menjadi anak-anak yang saleh. Kami semua pasti akan wafat. Kami semua akan kembali kepada-Mu, ya Allah. Berikan setitik saja embun hidayah-Mu pada pagi hari ini, ya Allah, agar kami sehabis Ramadan ini akan terus istiqomah datang ke masjid, akan terus akan membaca Al-Qur'an istiqomah terus sampai 11 bulan ke depan, ya Allah. Agar kami terus selama 11 bulan ke depan, ya Allah, agar menjadi orang-orang yang gemar berinfak dan bersedekah, ya Allah. Agar kami terus semua yang hadir hari ini, ya Allah, mampu membantu anak-anak fakir, miskin, yatim dan lain sebagainya, ya Rabbul Alamin. Jadikan semua, ya Allah, yang hadir hari ini, yang mengaminkan doa kami, ya Allah, kami semua yang hadir hari ini, ya Allah, jadikan kami semua adalah orang-orang penghuni syurga-Mu, ya Rabbal Alamin. Terima, ya Allah, amal ibadah kami, ya Rabbal Alamin. Jangan sia-siakan, ya Allah. Kalau kami sudah menundukkan pandangan kami, kami sudah tundukkan hati kami, kami bermohon dan bermunajat kepada-Mu di pagi hari ini, ya Allah. Kami sudah memohon kepada-Mu, ya Allah, belum juga Engkau kabulkan doa kami, ya Allah. Maka pertanyaannya, harus dengan siapa lagi kami meminta dan meminta, ya Allah.
Kalau bukan bersandar hanya kepada-Mu, ya Allah, maka harus kepada siapa lagi kami harus meminta pertolongan ini, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana di Indonesia. Ya Allah, bantu saudara-saudara kami, ya Allah, yang ada di Indonesia, yang saat ini kesulitan dalam ekonominya, ya Allah, yang kesulitan dalam mencari maisyahnya, ya Allah, di tengah pandemi COVID-19 ini, ya Allah. Kuatkan, ya Allah, berikan keistiqomahan kepada seluruh pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Kuatkan mereka semua, ya Allah. Jadikan setiap program mereka menjadi amal soleh terbaik sebelum menghadapi ya Rabbul Alamin, ya Allah. Rabbana hab lana min as-salihin, jadikan putra-putri kami, ya Allah, anak-anak yang saleh-salehah. Waj'alhum min al-hafizina bi kitabillahil 'azim, jadikan mereka semuanya adalah anak-anak yang mau menghafal Al-Qur'an, yang mau mencintai Al-Qur'an, sehingga memasukkan kami semua satu keluarga ke dalam surga-Mu melalui pintu Al-Qur'an. Ya Allah, jadikan akhir dari hayat kami, ya Allah, husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, mudahkan, ya Allah, ringankan lisan kami jika akhir dari ajal kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringankan, ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim amalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan lalaikan hati kami lagi, ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Jadikan semua kami yang hadir hari ini adalah orang-orang bertaubat. Ya Allah, terima kasih atas segala limpahan rahmat-Mu pada hari ini. Andailah rahmat-Mu ini tidak luas, andailah murka-Mu lebih banyak daripada rahmat, pasti, ya Allah, ketika awal kami pertama kali bermaksiat, pasti Engkau akan marah dan tidak memberikan kesempatan kami untuk bisa tahajud, untuk bisa sholat Id di hari ini, ya Allah. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, ya Allah, terima seluruh amal soleh, orang-orang yang soleh yang hadir pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan seluruh hajat jemaah yang hadir hari ini. Mereka yang belum sampai ke Baitullah, sampaikan kaki mereka ke Baitullah. Layakkan mereka, ya Allah. Deraskan rezeki mereka, ya Allah. Layakkan kami semua yang hadir hari ini, jamaah masjid ini, ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, jamaah musalla ini, ya Allah, layakkan mereka semuanya, ya Allah. Layakkan kami semuanya untuk bisa sampai ke Baitullah. Sampaikan kami ke Baitullah, ya Rabbul Alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum kami turun dari mimbar ini, kami bermohon kepada Allah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum min al-'aidin wal faizin wa tawaffaq daidatin. Semoga 11 bulan ke depan setiap ujian yang kemudian hadir di tengah kita mampu terus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ingat. Kalau mau maksiat, ingat mati. Mau berbuat dosa, ingat mati. Ibu mau merepet, ingat mati. Ya, yang suka merepet dengan lakinya, mau merepet, ingat mati. Ya, anak-anak yang mau mendurhakai orang tuanya, ingat mati. Kalau seandainya kita semua ingat pada kematian, pasti kemaksiatan tidak akan pernah ditunaikan. Jazakumullah khairu jaza. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.